Banyak hal yang perlu kita bicarakan, tapi titik temu kita tidak pernah ada. Kita lebih memilih untuk diam, membiarkan waktu memutuskan semua keresahan. Semakin lama berlarut, adu gengsi pun di antara kita semakin nyata. Kita enggan untuk saling menyapa dan hanya saling mengharap untuk disapa. Hingga sesuatu yang genting tak lagi menjadi penting. Sampai kapan ego itu berkuasa dalam hati yang perlahan hanya merumitkan hubungan kita. Jarak yang sudah seharusnya dekat kita ulur semakin jauh. Begitu tenangnya kita saling menyiksa diri, bertarung melawan rindu. Pernah aku mencoba memecah kecanggungan ini, menyapamu di kotak pesan, bertanya tentang kabarmu dan sebagainya. Namun balasan pesanmu selalu saja membunuh akalku. Jawabmu, "Oh, gitu." Terus, "Hehehehe, hahaha." Aku angkat tangan dan melambai. Bendera putih pun hampir sudah berkibar. Kita selalu bersikap dingin di balik hati yang memanas, diam-diam menyimpan kekecewaan. Keadaan seperti inilah melahirkan perbedaan di antara kita, yang membuat kita semakin ragu dan terbelenggu di dalam ketidakpastian. Kita seperti sepakat untuk saling angku dan tak ingin berpangku pada harapan tertentu. Tentang kita adalah sama, yang sulit mengaku salah padahal sadar melakukan kesalahan.